hari ini yang sangat berkat kepada Tadi. Izinkan saya akan menyampaikan ulang kembali terkait dengan perancangan 2 PPS APBD Batum tahun 2024 yang mungkin sudah sempat disampaikan oleh Bapak Bupati ketika menyampaikan penjelasan terkait dengan rancangan PPS 2024. Sebagaimana yang disampaikan tadi, memang untuk pendapatan kita, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara masalah belanja, tentu kita harus menghitung pendapatan dulu. Pendapatan kita memang cukup fantastis, di mana kita sudah masuk kepada angka untuk PAD 7,5 triliun lebih. Di mana asumsi pendapatan kita secara total ada 8,23 triliun lebih. Yang di-breakdown dan sudah disampaikan juga, dari PAD-nya ada sekitar 7,5 dan dari pendapatan transfer ada di rencana 7,3 miliar lebih, termasuk juga belanja daerah kita otomatis dinilai dengan pendapatan sebesar 8,3 triliun lebih yang terdiri dari belanja operasional sebesar 5 triliun lebih. Jadi memang kalau kita sandingkan dengan pendapatan kita dari induk 2023 ke induk 2024, memang ada satu peningkatan yang sangat fantastis sekali, yaitu sekitar 2 triliun lebih, 2,2 triliun. Tetapi kalau kita melihat dengan kondisi sekarang ini, memang sekali kondisi kunjungan wisatawan kita, termasuk tren peningkatan penerimaan pendapatan kita, memang ya apa yang kita rancang ini memang berdasarkan kondisi kenyataan dari besarnya, derasnya kunjungan wisatawan ke Bali khususnya ke Kabupaten Bandung ini.